Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor bekas rumah sakit Mardi Waluyo. Dari informasi yang saya dapatkan, rumah sakit ini didirikan pada tahun 1942, yang pada masa itu rumah sakit ini dikhususkan atau hanya melayani pasien untuk melakukan tindakan operasi. Namun seiring dengan berjalan waktu, ternyata rumah sakit ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2000, pemerintah Kabupaten Blitar merencanakan untuk membangun sebuah rumah sakit baru di lokasi yang baru juga. Oleh karena itu, pada tahun 2007, akhirnya operasional kegiatan rumah sakit ini dipindahkan ke gedung yang baru. Baiklah teman-teman, saya cukup penasaran ya dengan bekas rumah sakit Mardi Waluyo yang berada di wilayah Kabupaten Blitar ini. Dan tentunya seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita berada di sebuah bekas rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Dan rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo. Baiklah sahabat, dan kita akan coba explore ya di bekas rumah sakit ini sebenarnya seperti apa. Dan sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh, kita coba tanya Google dulu jam berapa kita explore hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0.38. Baiklah sahabat, pukul 0.38 dan kita akan coba masuk. Bekas rumah sakit Mardi Waluyo. Baiklah sahabat, sebelum kita berjelajah lebih jauh dari keberadaan bekas rumah sakit ini, kita coba salam dulu untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di titik ini saja sudah mulai merinding teman-teman. Ini adalah sebuah bekas rumah sakit ya. Sebuah bekas rumah sakit yang pernah viral dengan kisahnya pada masa lampau, karena pernah ada suatu ketika seorang bapak-bapak ya mengantarkan istrinya yang sedang mau melahirkan ke tempat ini. Dilihatnya rumah sakit ini masih beroperasional secara normal, kemudian ditinggal pulang beliau untuk mengambil peralatan pendukung, tapi ternyata setelah sampai lagi di sini rumah sakit ini kosong.
Baiklah teman-teman. Bekas rumah sakit ini, menurut saya secara pribadi bangunannya masih kokoh banget, masih oke banget ya. Meskipun jika dibilang usia rumah sakit ini tua, iya, karena dibangun pada tahun 1942. Wow. Dan saya masuk ke ruangan ini. Wis. Awakku griyeng-griyeng tenan, wis kita terabas saja ya. Jadi, rumah sakit ini dari informasi yang saya dapatkan lahannya sudah dimiliki pihak kampus, teman-teman. Di depannya situ sudah dibangun sebuah universitas baru ya. Wah, dan ini menuju lorong ke sana ya. Kita coba melihat. Kita coba melihat bagian sini, teman-teman. Wah, penuh dengan pepohonan yang sudah mulai rimbun, teman-teman. Dan betul ya, aku di sini tuh merinding pol loh. Merinding banget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kepalaku berat rek di belakang. Memang ruangan-ruangan di bekas rumah sakit ini tidak menyisakan properti-properti yang berarti gitu ya. Ini hanya sebuah kamar rawat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ubinnya pun sudah mulai berodoli juga gitu. Saya tadi sebenarnya mau live teman-teman, namun ternyata setelah beberapa kali saya cek sinyal ya di lokasi ini, ternyata sinyalnya mendrip-mendrip. Kadang muncul, kadang tidak gitu ya. Saya takutnya gagal saja. Jadinya saya nggak mau ambil risiko ya. Saya vlog aja. Saya mendengar suara teman-teman dari arah sana ya. Apakah ini? Oh, ini baju perawat saja ya. Baiklah sahabat, kita makin ke belakang, terus terang bulu kuduku makin merinding pol. Wah! Teman-teman ada yang dengar suara? Atau apa itu ya? Shh.
suara dua kali ya dari bagian belakang. Ini sepertinya dibobol. Waduh, dan di dalam situ coba kita terapas ya. Wah. Ternyata di sini banyak properti, teman-teman. Bekas-bekas ya. Botol-botol yang seperti itu. Eh! Dan berkelompok matanya. Waduh, dan ternyata di sini tadi ada pintunya ya. Kenapa kita terobos lewat situ? Suara burung pun sudah mulai kuak-kuak. Jadi di sini tersisa yang seperti ini, teman-teman. Bekas obat-obat ya. Yang ini sih hanya botol-botol kosong saja. Ini kosong saja, enggak ada apa-apanya. Baiklah, kita menuju ke areal berikutnya. Bekas toilet. Wow. Dan ini di sini ada banyak sekali bekas-bekas baju perawatnya ya. Yang seperti itu. Baiklah sahabat. Wah, dan di sini sudah tersekat oleh tembok pembatas ya. Kita balik lagi saja, teman. Jadi, bekas rumah sakit ini pernah didatangi oleh Mas Tukul juga ya, dengan Mbak Sarah Wijayanto, yang beberapa kali beliau seakan melihat sesuatu yang menakutkan di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa-sisa dari kegiatan operasional rumah sakit. Di sini ada semacam daftar tarif penderita, tindakan operasi, bedah kebidanan, dan THT. Honor dokter Rp150.000 untuk operasi besar gitu ya. Operasi sedang Rp100.000, kecil Rp60.000. Biaya rumah sakit Rp40.000, Rp30.000, Rp20.000. Biaya kamar dan perawatan per hari Rp8.000 untuk kelas 1 dan Rp6.000 untuk kelas 2 dan lain sebagainya, lain sebagainya. Kalau eksplor rumah sakit yang seperti ini merupakan sebuah lokasi favorit, teman-teman, bagi saya ya. Betul. Bekas rumah sakit, kemudian rumah-rumah Belanda itu favorit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Enggak tahu ya, itu semacam selimut.
Wah, dan ini bangunan berikutnya, teman-teman. Ruang cempaka. Ini sepertinya bangunan ini akan segera dirobohkan ya. Karena lahannya ini yang saya tanya tadi sudah ikut kampus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk lokasi ini saya jegrak. Wow. Semakin ke belakang, teman-teman. Aduh, kita break. Ternyata hewan yang memiliki kepekaan tinggi sedang melintas. Betul ya, masuk di bagian ini. Geriang-geriang lagi aku. Di sini ada sebuah bekas toilet ya, yang terdapat beberapa figura-figura kosong saja. Ruang cempaka nomor 6 kita masuk. Mungkin di antara teman-teman pernah punya kenangan dengan rumah sakit ini. Mungkin dulu pernah sakit dan dirawat di sini, atau bahkan sanak familinya ada yang pernah mendapatkan perawatan di tempat ini. Tentunya rumah sakit ini memiliki catatan ya di masa lalu. Saya kalau eksplor bekas rumah sakit yang seperti ini, jadi ingat betapa mahalnya kesehatan kita. Betapa mahalnya kesehatan kita dan betapa mahalnya kesehatan kita. Karena kalau sudah masuk rumah sakit, tentunya biaya yang dikeluarkan ini ora sidik, tidak sedikit, seambrek gitu loh, alias banyak. Yang namanya orang sakit ya, terkadang menelan ludah sendiri pun itu terasa pahit. Waduh, dan di sini ternyata ini mungkin, oh, bendera aksesoris teman-teman yang dipasang di saat-saat tertentu gitu. Di sini ada itu ya, cindera mata dari Taman Posyandu Melati 4 Kauman Kota Blitar tahun 2010. Itu ya, gak ada apa-apanya. Wah, terus terang teman-teman ya, saya masuk lokasi ini gak cek lokasi, jadi jalurnya muter kemana saya kurang begitu paham. Dan di sini ada tangga turun ya. Oh, menghubungkan ke sana ya. Wah, badanku geriang-geriang di tempat ini. Sebentar, sahabat.
Atau mungkin kita akan baca sholawat saja ya di tempat ini. Saya lebih beratnya merasakan itu sebenarnya di ruangan yang sana tadi. Di sini pun sebenarnya sama ya. Tekanannya itu hampir sama saya. Namun di situ memang bangunan ini ya. Tak balani mana rek. Di bangunan situ itu memang lebih memberikan hentakan gitu loh. Baiklah, kita coba baca sholawat di sini, teman-teman, sebelum kita turun ya, untuk melihat bagian bawah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqadarih wa miqdarihil adhim wa miqdarihil adhim. Baiklah sahabat, ketika saya baca sholawat tadi ya, saya terdengar suara di belakang saya. Makanya saya tadi senter, saya gerakan cepat ya ke belakang. Saya mendengar suara perempuan dari arah belakang saya. Baik, kita coba terus telusur teman-teman dari keberadaan bekas rumah sakit ini. Kita mau percepat langkahnya, karena kita melihat durasi waktu juga. Waduh. Wah, dan di sini ternyata masih terdapat beberapa ruangan, teman-teman. Wah, ini ruangan tersembunyi nih ya. Mantap ini. Ruangannya mantap. Namun di sana itu sudah full dengan belukar ya. Full dengan belukar teman-teman, dan sudah dibatasi dengan tembok ya. Jadi yang seperti itu yang bisa kita akses ya, ini berarti ya. Ini ruangan terakhir. Bagian bawah ya dari keberadaan bekas rumah sakit ini. Saya akan jadikan dua part, tapi sepertinya enggak lah. Akan langsung saya sikat habis saja lokasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
dan masuk ruangan ini, bulu kuduku jegrak jegrak. Bendera merah putih di situ. Panik saya masuk ruangan ini. Sedikit panik saya masuk ruangan ini. Loh, sepertinya ruangan ini dipakai, teman-teman. Sepertinya ruangan ini dipakai ya, kalau siang. Oh iya ini. Wah, ini kalau siang dipakai tidur sepertinya ya. Ada lotionnya juga di situ. Baiklah, ini ruangan apa ya? Gak bisa dibuka ini. Bisa dibuka. Waduh, ternyata di bagian bawah sini menyisakan banyak sekali ruangan-ruangan, teman-teman. Namun memang karakter ruangan antara satu dengan yang lain tidak jauh beda. Ya, seperti ini saja. Wow. Ternyata di sini ada sebuah peninggalan ya. Dari bekas rumah sakit ini, mobil tua. Ini mesinnya pun, bloknya pun masih. Tidak ada karat-karatnya ya. Distributornya juga di situ. Wow. Ini harta karun yang tertinggal dari bekas rumah sakit. Sebuah mobil tua. Tuh. Yang sudah mulai dirambati tumbuhan yang merambat ya. Wah, ini ternyata bisa menghubungkan ke sana ya. Teman-teman, ini ternyata banyak sekali ruangan di situ ya. Mungkin kita akan lihatlah. Oh, sudah nggak bisa ternyata. Ya. Oh, ini menghubungkan ke situ, teman-teman. Ini sudah nggak bisa ini ya. Kita kembali untuk menuju ke ruangan berikutnya. Sudah 27 menit sekarang. Tempat ini betul-betul istimintil. Bikin saya jegrak, jegrak. Pokoknya kalau saya mendapatkan tempat yang bisa mendirikan bulu kudu saya itu saya senang. Adakah yang tidur di sini? Bekas cerita masa lalu. Sebuah mobil tua. Baiklah. Kita menuju ke areal berikutnya, teman-teman. Dan ternyata di bawah sini. Bikin saya begidik juga ya. Di bawah sini. Ternyata di situ ada akses tangga
menuju ke lantai atasnya. Dan di sini ada semacam, oh ini anu ya, ruangan kosong saja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tempat ini ternyata dibuat untuk sesuatu hal yang senang-senang ya. Ada beberapa minuman juga di sini. Seperti itu. Sepertinya ruangan ini dipakai teman. Sama ya yang berada di sebelah sana tadi. Saya kalau eksplor di tempat ini selalu waspada ya. Selalu waspada akan orang-orang yang tidak terduga. Istilahnya kalau saya itu siap fight gitu loh. Soalnya saya itu eksplor sendiri. Saya siap menghadapi segala sesuatu. Baiklah sahabat, kita coba ke ruangan berikutnya. Dan aku semakin ke belakang sini, aku semakin begidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang bekas sih. Barang-barang bekas yang bertebaran. Aku masuk ruangan ini bener-bener mengkorok aku. Bekas barang seperti itu. Apakah ini? Hanya kain-kain yang berjajaran, aku gak tahu ya, kainnya gede-gede banget, itu kain apaan, saya sendiri kurang begitu tahu. Sama ya, ruangan ini juga seperti itu ya kan. Kalau kita lihat memang tidak jauh beda antara ruangan satu dan ruangan yang lain lah, antara ruangan satu dan ruangan yang lainnya. Tanda lunas pajak reklame tahun 1993 Pemerintah Kota Madya daerah tingkat 2 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fungsinya apa gitu loh? Ini fungsinya apaan ya? Oh, ini buat lampu, teman-teman. Ini kalau orang Gresik sebutnya damar kurung ya. Jadi di dalam situ dipasangi lampu gitu. Mungkin ya, tapi kok gede segitu? Kayak ronjot aja. Ronjot apaan Mas itu loh, ronjot yang dipakai untuk beli-beli sayur. Tukang-tukang sayur itu.
Baiklah sahabat, dan mungkin lokasi explore kita sudah habis ya. Kita sudah sikat semuanya, sudah jelajah semua. Kondisinya memang antara ruangan satu dan ruangan yang lain tidak jauh berbeda. Dan di sini aku nggak tahu kamar mayatnya sebelah mana, karena di deretan ini cuman ada ruangan-ruangan rawat saja. Dan jika dibilang tempat ini tuh bikin greget, iya. Tempat ini bikin greget, tempat ini bikin jegrak, jegrak. Mantap pokoknya. Jadi saya harapkan kita semuanya selalu menjaga kondisi tubuh kita, teman, kesehatan kita, dijaga pola makannya, dijaga perasaan hati kita, ya kan, agar kita nggak sakit. Karena kalau sudah sakit ya tidak enak semuanya. Intine sing jeneng wong urip gitu ya, yang namanya orang hidup itu intinya cuma satu, pikiran. Yang membuat sakit badanmu terkadang malah pikiranmu sendiri gitu loh. Ya enggak mas, lah aku nak iris pisau piye. Ya iya, soalnya kamu kan kalau ngiris pisau sambil melamun. Sambil melamun yang enggak-enggak gitu, konsentrasimu kurang. Akhirnya kamu mengiris-ngiris lombok jadi jarimu yang keiris. Ya enggak lah mas, semua yang namanya makhluk hidup kan pasti sakit. Iya. Namun faktor yang membuat semakin parah sebuah sakit ataupun rasa sakit itu ya perasaan kita sendiri. Baik teman-teman, dan saya mendengar suara ya dari arah sebelah kanan tadi. Mungkin teman-teman juga dengar. Di wilayah ini aku njegrak-njegrak loh, tenang. Eh! Baiklah sahabat, tapi ku suaranya apa? Penasaran saya, sumber suara terbuat dari mana? Dari sini loh sumber suara tadi. Baiklah teman-teman, kita akan segera mengakhiri ya eksplorasi kita di bekas rumah sakit Marti Waluyo yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Tentunya kita semua berharap bahwasanya eksplor sebuah rumah sakit ini mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga fisik kondisi kita, meskipun suatu saat nanti, di suatu titik nanti kita juga akan sakit, namun setidaknya kita sudah memproteknya, berusaha untuk menjaganya. Kalau sudah sakit ya berarti itu adalah rezeki dari Allah SWT yang diberikan kepada kita melalui hal yang berbeda. Jadi dianggap ataupun jangan dianggap sakit itu adalah sebuah karma gitu ya, jangan. Sakit itu adalah sebuah anugerah. Sebagaimana pun yang namanya rasa sakit, insya Allah kita bisa menahannya dengan rasa syukur, dengan ucapan alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti itu. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu ya. Sepertinya kita terabas lagi tempat ini untuk menuju ke pintu pertama kita masuk. Jika dibilang tempat ini istimewa ya. Baiklah sahabat, dan memang ya keberadaan rumah sakit ini beberapa orang sudah mendatanginya,
apakah itu dari kalangan selebritis maupun dari teman-teman explorer. Teman-teman yang pengen mengetahui kondisi terkini, ya ini jawabannya ya, di video explore-nya VRK. Matur nuwun, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya hingga tuntas ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Untuk semua yang ada di sini, saya mohon pamit undur diri. Saya tidak bermaksud mengganggu, saya tidak bermaksud mengusik kalian. Namun, saya datang ke sini dengan rasa hormat, dengan salam. Dan kita semua adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Saya menghargai kalian dan kalian sudah semestinya menghargai saya. Baiklah, sahabat, kita keluar dari arah ini. Dan sebenarnya kampus yang baru itu persis di depan areal kita explore, teman-teman. Tuh ya, gede banget itu kampusnya. Nah, itu loh. Wih, Jan. Itu kampus besar banget. Besar banget ya kampus sih. Dan sekali lagi, itu motor saya. Dan di sini itu adalah areal kosong saja ya, yang membentang ke arah sana. Nah, kira-kira seperti itu. Dan rumah sakit yang kita explore itu kalau dilihat dari samping ya ini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Itu tadi sampai ke Suwana. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video. Dari tadi mau undur diri tapi nggak undur-undur diri, piye. Saya lihat ya, atau saya perlihatkan dari sisi luarnya, areal kita explore. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, itu ada pohon yang cukup besar. Dan itu bangunannya tadi ya, sudah diselimuti belukar ini. Dan di sini areal kosong juga ya, yang sudah siap dibangun. Gak tahu dibangun universitas apa itu. Soalnya tulisannya gedung kuliah terpadu begitu. Baiklah, saya mohon pamit undur diri ya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat VRK yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.